Indonesia. Bercanda. Karena jawaban yang benar adalah? Karena yang benar bos itu akan memuji ketiga karyawannya. Karena mereka semua kerja dengan baik. Kerja dengan baik apanya? Makan, tidur. Sambil makan, tidur, main game, Pak. Dengerin. Ini bos galak melihat Mamat kerja sambil tidur-tiduran. Apalagi galak, Pak. Lah iya, dia melihat Mamat kerja sambil tidur-tiduran. Bosnya sambil tidur. Mamat sambil kerja tidur, nih. Melihat Budi kerja sambil makan makanan. Oh, Budi kerja. Masih kerja. Melihat Wawan kerja sambil main game. Waduh. Pak, cara bahasanya gimana sih, Pak? Oh, Wawan kerja. Oh, bagus. Cara bahas, ya Allah. Bapak tadi. Berarti yang males ini. Bacanya yang begitu, Pak. Pak, saya pikir kuis ini serius ya, Pak, ya. Ini ternyata sama ngeselinnya kayak tadi, ya. Coba dibaca lagi. Suatu hari di tempat kerja, seorang bos galak melihat Mamat kerja sambil tidur-tiduran. Dia juga melihat Budi kerja sambil makan makanan. Iya. Dia juga melihat Wawan kerja sambil main game. Tapi tadi intonasinya nggak gitu, oh, Pak. Oh, kan? Selalu iya. Nyalain bos galak sih. Berarti bosnya nih santai gini, iya. Pak. Oh, kerja. Iya, kerja. Oh. Sembari makan, yeah. Sembari makan. Iya. Kerja. Begitu. Oh. Iya, jadi ternyata bosnya selain galak juga males ya, Cap, ya. Tahu. Aduh. Pak, harusnya kan sambilnya di depan, sambilnya taruh di belakang. Sambilnya diulang-ulang sih, Pak. Iya. Gak kepedesan, Pak. Nih, saya kasih tahu. Nih, Anda saya kasih tahu. Ketika orang mengutamakan sambilan daripada yang utama, itu pasti gak akan benar. Kalau Anda karyawan, tugasnya karyawan, sambil ojek online, boleh pas pulang atau berangkat kerja. Jangan sampai ojek online-nya kencengin, nah karyawannya bisa dipecat Anda. Saya nggak tahu, Pak, sambilan bukan yang pertama. Nah makanya ini tadi yang sambilan di depan kan, berarti mengedepankan sambilan dong. Waduh, dan tepuk tangan. Tenang, masih ada lagi persiapan untuk pertanyaan yang kedua. Baik-baik ya. Bapak ada aja ya pikirannya. Ini tuh nggak tahu, terjadi kolesterol. Ayo lagi. Baik. Wis psikologis yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau tadi di sebuah kantor, sekarang bergeser sedikit ke di sebuah hutan. Jauh. Itu dari kantor. Jauh. Ke hutan. Jauh. Ayo. Di Taman Safari ada kantornya. Oh iya juga. Tapi kan itu kantor pemasaran. Apalah terserah terus. Nyebelin. Iya kan? Di sebuah hutan hiduplah banyak binatang yang dipimpin oleh seekor harimau yang sangat kejam dan ganas. Dia suatu hari sambil tiduran nggak? Dengerin dulu dong. Dengerin dulu. Suatu hari sang pemimpin harimau ini memerintahkan semua hewan untuk kumpul rapat. Tapi tidak satu pun hewan-hewan yang datang. Kira-kira si raja hutan harimau ini akan marah atau tidak? Dan kenapa alasannya? Astagfirullah. Ngapain? Ya. Tim A. Tim B, tim B. Ngapain kita mikir hewan juga ya? Apa alasannya? Ah, gini. Dia nggak akan marah, Pak. Karena? Karena kan dia bilang raja kan dia mau mengumpulkan seluruh warga hutan. Hmm. Tapi kan bahasa harimau dengan bahasa rusa beda, Pak. Nah, jadi bahasa kita dengan kelinci. Jadi itu alasan kita, iya. Binatang nggak ada yang kumpul, karena nggak ngerti bahasa harimau. Harimau marah nggak marah tetap begitu, Pak. Iya, yang kumpul cuma harimau aja. Jawaban benar, alasan salah, dikurangi 100. Ya Allah. Jadi karena mereka itu nggak paham bahasa yang kumpul. Sudah salah. Timba, silakan. Alasannya mengada-ada. Jadi hanya harimau aja yang kumpul. Iya, enggak marah karena? Enggak, karena tidak, rapatnya karena alasannya bukan rapatmu itu kan, iya. Rapatnya. Bukan rapat buat membicarakan sesuatu. Sesuatu, iya. Tapi rapat cuma buat debat-debat doang. Iya. itu rapat, bukan rapat. Eh, enggak dong. Oke, kita kunci jawabannya. Ditutup rapat. Tuh, ditutup rapat. Gitu. Tim A menjawab, mereka rajanya tidak marah, karena mereka bukan untuk kumpul rapat, tapi untuk berdempetan. Dan jawaban yang tepat adalah setelah yang satu ini. Kenapa saya ngomong nasi dibungkus daun sama lontong itu menjadi berbeda? Karena
Kalau Anda panggil saya? Lontong. Saya nulep, apakah saya nasi dibungkus daun?